Ketika dikasih kekuasaan, kalau tidak ada yang mengawasi atau dia monopoli kekuasaan itu sendiri, makanya cenderung akan menjadi korup, cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan itu. Percaya tidak? Ayo. Jadi kalau seandainya kekuasaan itu dakdo yang membatasi, misalnya tidak ada yang mengawasi, maka kekuasaan itu akan menjadi korup. Pertanyaannya, ketika bapak-bapak ibu jadi kepala sekolah kok dibatasi tidak masa jabatan? Dibatasi. Kenyataannya korupsi tetap aja terjadi. Jadi korupsi di Indonesia ini bukan hanya masalah keinginan yang timbul dari dalam para pemangku jabatan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu duduk di jabatan, kita hidup birokrat zaman pilkada begini, ikut terseret-seret ke persoalan politik mau tidak mau, karena sistem pemilu kita ini pemilu langsung, ya kan? Jadi korupsi itu cuma di dua pak bu, sampai jaksa polisi, tidaknya yang lain. Jadi kalau ada LSM mengamati penyelidik, tidaknya. Nah, saya jadi beratkan lagi pak, bahwa gunakanlah komite bagi mitra sekolah itu untuk membangun sekolah dengan cara-cara yang benar. Kita nggak perlu takut dengan SMP, ya pak ya. Jadi kalau kita kerja berat jalan aja terus. Orang mau lapor, paling kami di sini menelaah laporan itu benar atau enggak. Kalau pun nggak benar, kami juga tidak akan menunjukkan sebuah laporan kepemimpinan bahwa pekerjaan sesuai dengan spek, kerjaan ini benar dan tidak ada kerugian di situ. Kami akan tutup, kayak gitu. Dan untuk hari ini kami insya Allah ke depan selalu berkoordinasi untuk bagaimana kami terlindung dari hukum, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan melanggar hukum itu bisa berkoordinasi antara kami dalam kelompok maupun nanti mungkin kami menanya ke pihak kejaksaan. Karena terus terang saja kami ini buta akan hukum. Hari ini alhamdulillah kami tercerahkan. Dan sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih. Mungkin ke depan Pak, kami baik secara organisasi maupun individu ada yang akan bertanya ke pihak kejaksaan. Terutama mungkin yang kemarin sudah dijelaskan di dinas juga bagaimana kaitan dengan misalnya dengan komite sekolah. Karena pengembangan sekolah itu tanpa ada dukungan dari pihak orang tua kadang-kadang terbatas hanya menggunakan dana pos misalnya. Nah itu juga kami barangkali satu saran yang berkoordinasi dengan itu. Terima kasih. Kita tahu ya. Selamat.